Kalau show kita juga bisa angkat tangan dan bilang bahwa apa yang kamu sampaikan sama sekali tidak lucu. Dan juga persoalannya bagi perempuan adalah ini yang sangat-sangat penting. Ketika perempuan mengkritik satu lawakan, itu dianggap tidak punya selera humor. Tidak punya selera humor, terlalu sensitif, sering dianggap demikian. Padahal persoalannya bukan tidak punya selera humor, apa yang Anda sampaikan tidak lucu. Bukan hanya tidak lucu, tidak lucu masih bagus, tidak benar dan tidak boleh disampaikan. Dengan candaan-candaan yang masih berisi konten-konten yang seksis. Kurang lebih seperti itu. Persoalannya adalah perempuan ini kan layers of stigma ya. Jadi ketika dia bicara soal isu-isu seksualitas misalnya dianggap mulutnya kotor, perempuan murahan dan lain sebagainya. Kalau dia kemudian melawan jok-jok yang seksis, dia dianggap tidak punya selera humor dan lain sebagainya. Banyak cara untuk mematikan pendapat perempuan sebenarnya. Dan jok seksis itu tadi kalau diminta pendapatnya ya bukan hanya tidak lucu. Jok tidak lucu banyak gitu. Jok tidak lucu banyak dan itu fine-fine saja ya, pokoknya tidak lucu aja. Bukan hanya tidak lucu, tidak benar dan tidak boleh. Satu lagi Mbak, kalau justru stigma dari perempuannya sendiri ke Mbak sebagai, maksudnya perempuan pakai jilbab muslim gitu kan, stand up comedy terus bikin orang tersawa yang perempuan tadi Mbak bilang gitu. Ada gak sih Mas suka stigma yang kok perempuan begini gitu? Dari perempuan sendiri gitu. Dari perempuan sendiri tidak sepantasnya misalnya gitu. Lebih banyak kekhawatiran ya, saya sebagai seorang muslim dianggap atau paling lingkungan terdekat saya juga sering berbicara bahwa oh kamu tidak boleh loh Mbak, apa tidak boleh, tidak baik untuk bicara soal isu-isu muslim dan lain sebagainya. Saya pernah ada seorang perempuan juga yang berkomentar, tolong tutup dan buang semua buku-buku yang biasa kamu baca soal hak-hak perempuan, feminisme dan lain sebagainya, itu tidak sesuai dengan agama, hal-hal yang seperti itu.